Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani di seluruh Aceh Utara, khususnya bidang hortikultura. Kali ini kita berada di Desa Blangara, kelompok tani Kota Duha, dalam rangka pendampingan budidaya gambas. Jadi varietas ini gambas dari cap panah merah. Kita lihat ini sudah dipasang ajir gambasnya, sudah berumur berapa hari Pak Ali? Pada urau kah? 20 HST sudah tanam. Nah, gambasnya sudah merangkak ke ajir tali apa benang yang sudah disediakan, dan ini benang ini sama ajirnya sudah dua kali tanam. Kemarin tanam timun galaksi. Ini varietas gambasnya, varietas mana? Yuzi. Yuzi. Satu lagi? Prima dari cap panah merah. Luas tanaman hortikultura ini dalam rangka pembudayaan untuk salah satu ketahanan pangan juga. Ini untuk menjaga supaya jangan terjadi kekurangan daripada hortikultura. Desa Blangara adalah salah satu penghasil hortikultura di Kecamatan Kota Makmur, salah satunya di Desa Blangara. Kita lihat ini salah satunya, lahannya luasnya 1600 meter persegi untuk bisa dibudidayakan secara bergilir. Kemarin sudah panen ketimun varietas galaksi. Kali ini kita lihat sedang dibudidayakan tanaman gambas atau komoditi gambas. Okey, saya rasa demikianlah liputan singkat pada sore hari ini. Semoga Pak Zulfikar dapat termotivasi atau dapat melihat video ini. Semoga dapat berkunjung kemari ke Desa Blangara, Poktan Kota Tuha, di mana desa binaan ini saya dengan kelompok tani binaan saya ini sangat aktif dalam membudayakan tanaman, khususnya hortikultura. Mungkin dapat dilihat lagi di sebelah padi sana ada juga budidaya ketimun. Kalau bahasa Acehnya timun tahu. Sebelah padi sana juga ini dimanfaatkan lahan sawah, juga sudah diolah sehingga rupa sehingga dapat kita lihat. Inilah kondisinya, hasilnya seperti ini. Okey sahabat tani di seluruh Aceh Utara, demikianlah liputan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.